cabe cengek. Nah, hejo itu. Mohon. Berapa ya? 20-an sami sadaya nama. Tadi jadinya beli pupuk itu teh ngapa pupuk lan? Mutiara. Pupuk mutiara, terus bibitnya terong dan cabai rawit oke nya enggak? Cabai rawit. Oke guys, sekarang sudah sore ya. Tadi udah mandi. Sekarang waktunya nih, baru perintah dari Pak Bos untuk penanaman yang tadi 6 polybag dan pupuk. Ini kan obat-obat deh ya. Oke guys, tadi kameranya mati pas lagi apa ini bibit lagi nginiin pupuk ya, yang udah dipupukin tuh kangkung sama bayam jadinya cuy. Nih ya, kangkung dan bayam. Sekarang saya mau nanam ini, mau nanam apa, terong bulat hijau. Kita lubangin dulu aja, wow kering banget cuy. Terus kita kasih bibit per lubang kurang lebih 3 biji aja cuy ya. Oke. Nah, kalau udah gitu kita tutup, terus kita siram cuy, karena ini tanahnya udah kering banget. Walaupun kemarin seharian hujan ya, hampir seharian hujan, tapi tadi lumayan agak panas dan saya pegang tanahnya juga lumayan kering banget cuy. Maka dari itu saya bakal nyiramin tanaman yang udah saya tanam dan tadi yang baru saya tanam juga, yang bibit terong. Kita lihat juga nih si kangkung yang ditanam langsung di tanah, takutnya kering juga cuy. Ish, agak susah ya. Kita lihat sih, ya tuh sudah agak kering cuy, harus disiram soalnya tanah ini tuh tipikalnya gampang kering, panas sedikit kering. Oke guys, udah mandi malah berkeringat lagi. Tak apalah ya. Sekarang kita siram yang tadi udah dikasih pupuk. Pupuk apa ya namanya tuh? Pupuk apa gitu tadi? Yang warna biru-biru gitu ya, yang bulat-bulat. Di sini sih disebutnya pupuk mutiara. Oke guys, sudah saya siramin ya, tapi untuk yang si kangkung nggak saya siramin banyak karena ternyata untuk yang si kangkung ini yang si kangkung pupuknya masih banyak cuy, pupuknya lagi si tanahnya masih basah, bisa dilihat tuh ya. Saya kasih dikit aja si tanahnya agak sedikit menggenang ya. Malah berkeringat cuy. Jadi ya cukup segitu aja. Sekarang saya belum makan sore. Sekarang saya mau bikin mie instan. Yo, oke guys, sekarang waktunya bikin mie instan. Mie instannya apa nih? Tip top 2 bungkus. Pakai cabai rawit, pakai topping tambahan ayam cuy, saya suwir ayamnya. Wih sudah mantap, tapi sepertinya airnya terlalu dikit cuy. Hmm.
Wow, mantep sih. Agak asin-asin gimana cuy? Makan seluruh pakai tambahan tahu, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tomorrow. Guys, nah sekarang saya kembali ngevlog lagi cuy. Kemarin tuh sampai di mana ya? Kepotong ya vlognya. Karena saya mager banget gak megang kamera lagi. Sekarang kita mau entah jalan pagi, entah cari sarapan cuy. Ikutin terus, oke. Okay. Aja naik. Eh, jangan. Mending lari ke dikau apa? Wah, capek lari lempang we. Hah? Sini naik jalan pagi nah, tadi makan tukang gorengan. Kan buat nanti. 25 menit jalan. Nah, ini karena niatnya cari sarapan ya. Bentar lagi juga ada yang beli sarapan. Yang penting tiap pagi jalan walaupun seperti biasa, nasi kuning andalan. Obat. Guys, setelah dapat huntingannya ya tadi, beli ini juga comro dan gehu. Sekarang mutar balik ke arah pulang. Pulang. Ayo, Oke, okay, sudah selesai, kita lihat sarapan 45 menit 2,21 kilo sekarang sarapan. Okay, guys, setelah makan sekarang saya akan kembali mengisi polybag mengisi tanah ke dalam polybag. Tapi apa dulu nih ya? Isin tanah dulu aja lah. Baru kita lihat kondisi tanaman-tanaman sekarang.